ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أحد القائلين: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأنذر ابن قريش قال: أتيت صفوان ابن حسان رضي الله عنه أسأله عن المسجد مدى الخفين، فقال: ما جاء بك يا زر؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة تضر أجنحتها لطالب العلم ردة بما يطلب. فقلت: إنه قد حك في سبت مسبوح على الخفين بعد الغائب والنوم، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك: هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزئ خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائب وبول ونوم. Hadis yang ketujuh yang berkaitan tentang bab taubat, yaitu bab tentang taubat. Wa Anzir ibn Hubais, hadis ini dari Zir ibn Hubais. Dia bukan sahabat. Dia termasuk ada yang mengatakan tabi'in, ada yang masuk mengatakan tabi'in tabi'in. Jadi generasi sesudah sahabat. Jadi dia tidak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zir bin Hubais ini orang hebat dan kirah. Dia orang ahli qiraah, ahli hadis. Dan orang yang cinta kepada ilmu. Qala, kata Zir bin Hubais, ataitu Sufwan ibn Asad. Aku mendatangi Sufwan bin Asal radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. As'aluhu 'anil masjid 'anil khufain. Aku ingin bertanya kepada dia tentang masjid 'anil khufain, yaitu masalah tentang membasuh atau mengusap khuf. Khuf itu sepatu yang dari kulit yang dipakai. Dia yang dipakai. Model teropah dari kulit, tidak ada haknya. Sepatu kita kan ada haknya, ini tidak ada haknya. Ini bisa. Itu dipakai. Orang Arab suka pakai itu. Di tawaf kadang-kadang suka pakai. Di sembahyang suka pakai. Dan dia mau menanyakan, dia pergi itu datang menemui salah seorang di antara sahabat itu untuk bertanya masalah tentang khufah, mengusap khuf. Faqala, maka berkata ini Sufwan bin Asal, sahabat itu: ma ja'a bika ya Zir? Ada apa engkau datang kepada kami? Wahai Zir, kamu datang jauh-jauh ke sini untuk apa? Faqultu, maka aku berkata, kata Zir bin Hubais, ibtigha'an ilmi. Aku jauh datang dari Kufah, dari Irak ke Madinah. Irak ke Madinah dekat beliau, dia bukan beda kota, bukan beda pulau, tapi sudah beda negara. Ditanya pada masa itu kereta sudah ada, pesawat sudah ada, belum ada alat transportasi, belum secanggih ini. Datang tuh dari Kufah, ahli hadis dia, ahli qiraah, ahli Quran. Karena kecintaan dia kepada ilmu, ada sesuatu yang ragu dia.
ada sesuatu yang sama. Maka dia jauh berjalan berpuluh-puluh kilometer. Dia lewati antar kota, antar negara. Dia lewati tanpa ada alat transportasi yang nyanyi. Untuk apa? Dia hanya ingin menanyakan tentang masalah khuf. Itu doang yang mau ditanya. Makanya ditanya, faqala maja'a bika ya Zir. Ada apa engkau datang ke sini, wahai Zir? Jauh-jauh datang ke sini untuk apa? Faqultu, aku datang ibtigha'al ilmi. Aku datang ke sini jauh, mengendarai unta, panas ke panas, hujan ke hujan. Kira-kira Madinah, apa Mekah ke Irak ke Madinah, ada ke dua jam. InsyaAllah ibtigha'al ilmi, saya ingin mencari ilmu, ingin menanyakan satu ilmu, bukan banyak, satu aja ilmu dia pengen datang. Jalan jauh, segitu jauhnya dia jalan hanya ingin mencari ilmu, sebuah kepastian tentang hukum masalah pakai khutib. Faqala, maka ketika dia mendengar seperti itu, ini Sofwan bin Asal, setelah dia mendengarnya orang jauh-jauh datang ke sini hanya tujuannya mau apa? Mau cari ilmu. Apa kata dia? Faqala, maka berkata itu Sofwan bin Asal, innal malaikata tata'u ajnihata rita ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yantubu. Masya Allah. Wahai Zir, kalau kamu tujuannya adalah jauh datang kamu ke tempat ini hanya ingin mencari daripada ilmu, innal malaikata, ketahuilah bahwa sesungguhnya para malaikat-malaikat itu, tatoru ajnihataha, mereka semua para malaikat menghamparkan, meletakkan sayap-sayapnya mereka itu, li talibil ilmi, untuk jalannya orang-orang yang menuntut ilmu. Ridwan bima yatlubu, karena saking repotnya, saking senangnya dengan orang yang berjalan menuntut ilmu. Paham gak maksudnya? Presiden turun dari pesawat, kemudian mau jalan dipakai red carpet. Begitu kan? Karpetnya warna pakai karpet. Kita turun di pesawat pakai karpet. Kita dipakai red carpet ya? Kenapa? Siapa lu deh? Kenapa kok dia dipakaiin karpet seperti itu sang presiden? Karena terhormat nih. Karena dia orang terhormat, maka mesti dihormatin juga. Presiden jalan pakai karpet merah dihormatin. Masih kalah dengan kita yang berangkat dari rumah menuju tempat ini. Berangkat kita dari rumah, kita tinggalkan rumah menuju tempat ini, menuju majlis ini, li talibil ilmi, dalam rangka untuk apa? Menuntut ilmu, dalam rangka menuntut ilmu, bukan dihamparkan karpet merah, bukan. Bukan karpet merah yang dihamparkan untuk jalan-jalan kita, tapi innal malaikata tad'u ajnihataha. Tapi sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah itu, dia menghamparkan, dia meletakkan sayap-sayapnya untuk diinjak oleh orang-orang yang menuntut ilmu, karena saking redoknya, saking senangnya dengan apa yang dia cari. Insya Allah. Jadi pantas kalau mereka berjalan-jalan itu hanya ingin mendapatkan satu ilmu. Bahkan ada seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari. Dia tinggal di Mesir. Kemudian ada sahabat Ayyub Al-Ansari, ada sebuah keraguan dalam satu hadis. Dia jalan tuh dari Madinah menuju ke Mesir. Menuju ke Mesir hanya ingin mentahkikkan tentang satu hadis. Habis dapat satu hadis, balik pulang. Itu orang-orang dulu kayak begitu semangat menuntut ilmu. Model kita ada nggak yang begitu kira-kira? Ada. Ada. Ada.
ngajinya jauh sudah, ngajinya Madinah, Mesir, Irak, Madinah, dia jalan tanpa alat transportasi yang begitu luar biasa. Dia rela kehujanan, dia rela kepanasan. Itu panasnya luar biasa. Kemarin saya mencoba itu. Sudah dua kali saya mencoba perjalanan Mekah Madinah. Coba berhenti. Pengen ngerasain jalan pada pasir kayak bagaimana sih? Saya coba itu ngerasain berhenti dulu, masukin benda-benda. Untuk apa ya? Mau ngapain? Ya hanya pengen nyobain doang jalan pada pasir enak apa kagak? Enak apa kagak jalan? Alhamdulillah gak turun saya jalan, gak sampai 100 meter balik lagi saya. Panasnya luar biasa, debunya luar biasa. Itu kita gak kuat. Bagaimana orang-orang terdahulu kayak begitu? Hanya sekedar ingin mencari satu ilmu, jauh dia jalan, karena dia tahu mansalah ketarikan yang tadi sufihi ilmu. Barang siapa yang menempuh perjalanan jauh, yang dia yang tadi sufihi ilmu, menempuh perjalanan jauh tapi hanya untuk mencari apa? Ilmu dia cari. Syakallahu lahu bihi tarikan ila jannah. Maka Allah telah memudahkan buat dia jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Segitu jauhnya dia jalan, enggak jadi masalah. Ini di samping rumah pengajian. Jauh, panas. Di samping rumah, bukan di sini, bukan ya. Masya Allah, luar biasa. Nggak nyampe, saudara. Nggak tahu kalau di sampingnya, di RT-nya, di lingkungannya ada majlis taklim, sampai kagak tahu. Sementara kalau yang namanya makanan, makan di mana aja dia tahu. Sampai mau makan sayur besan, tahu sayur besan enggak? Kalau makan sayur besan di mana? Oh, Parung tahu kan. Mau makan sayur besan sampai ke sono dia tahu. Masya Allah. Makan sayur asem sampai ke mana? Makan sayur asem sampai ke Gunung Pintar. Haji Masa pada waktu itu. Tahu tuh sampai segitunya tahu. Masya Allah. Pas lagi enak-enaknya makan tuh dia lagi enak-enaknya makan ya. Lagi makan kan jauh banget di Barung. Jauh banget di Barung. Masya Allah. Dia lagi makan lagi enak. Ada datang orang makan juga pakai-pakai peci, pakai ini segala macam. Duduk bareng lagi. Ah, ente dari mana bagi peci? Habis ngaji. Ngaji di mana? Menopina. Menopina. Ke rumah gue itu. Walaupun gini gimana? Ada istiqomah. Astagfirullahaladzim. Rumah makan di mana aja? Ini kita sampai. Memang beruntung kalau nggak maaf ini, maaf ini. Beruntung kita Allah buka hidayah ini. Nggak gampang mbak menuju tempat ini. Alangkah kaki kita menuju tempat-tempat yang seperti ini. Demi Allah, kenapa? Kalau bukan karena iman, kalau bukan karena hidayah, berat. Makanya orang-orang yang lebih, gak ada tempat yang paling baik masjid. Ini masjid adalah tempat yang merupakan baitul min buyutillah. Rumah di antara rumah-rumah Allah. Gak semua orang bisa sampai-sampai Rasulullah memberikan jaminan. Apa kata Nabi Muhammad? Apabila engkau melihat ada seseorang yang melangkahkan kakinya menuju masjid, maka fashadu lahu bil iman. Saksikanlah bahwa orang itu adalah orang yang beriman. Insyaallah. Sampai segitunya. Sebab kalau orang yang enggak beriman enggak sampai ke situ. Berat. Berat. Andai kata dia sampai pun gelisah dulu. Lu kaki sila terus lo berkesing. Kita ada yang begitu nggak kita kira? Banyak. Oh, banyak. Kaki aji juga gak tenang. Romannya mas Allah berat amat. Kaji dikit-dikit kosong. Ini kosong. Ya jem. Ini
jodoh, masya Allah. Itu model orang Kebayoran begitu. Bukan orang Pondok Pinang, orang Kebayoran. Cuma sebelah sini dikit, habis dibakar. Pinang. Nah ini gambaran buat kita, himmah semangat menuntut ilmu. Betapa orang-orang terdahulu pergi jauh luar biasa, tanpa kendaraan, tanpa motor, tanpa mobil, tanpa apa. Dia harus menempuh, menjalani padang Sahara yang luas begitu, hanya untuk mencari satu hadis saja. Ini yang dia cari apaan? Sebenarnya nanyain tentang hukum pakai sepatu. Pakai sepatu bagaimana nih kalau seandainya saya kencing, apa perlu wudu lagi, mesti diusap lagi apa kagak, apa mesti dibuka atau tidak, dan lain sebagainya. Ada nanti dalam bab fikih itu namanya khuf, cara kita menggunakan khuf sepatu itu. Nah ditanya sama dia, faqala, maka berkatalah Sofwan bin Asal, imaja'an bika yadhir, wahai zir, engkau jauh melangkahkan kakimu keluar dari rumahmu menuju tempat aku ini. Untuk apa kau datang ke sini? Fakultu, maka aku jawab, kata Zir bin Hubais, ibtigha' al-ilmi, aku jalan adalah untuk mencari ilmu. Kering kepala, dikasih satu penghormatan. Apa? Dikasih satu hadis oleh Sofwan bin Sa'ad ini. Hadisnya apa? Innal malaikata tadu'u ajnihataha li talibil ilmi ridan mimma yatlub. Dikasih semangat. Beruntung kau, jalan kau, walaupun naik kendaraan, naik onta, naik kuda, kamu jalan dari negerimu ke tempat saya itu, engkau tahu indah malaikat, para malaikat-malaikat rahmat Allah, tadawun ajnihataha, tadawun namanya meletakkan, ajnihataha, sayapnya diletakkan, dihamparkan, rela di apa itu? Diinjak-injak, dijalan-jalan itu para malaikat sampai sebegitunya. Kenapa? Ridwan yang lubungin lima yang lubung, karena saking senangnya terhadap orang-orang yang melangkahkan kakinya keluar untuk menuju dan menuntut ilmu. Ini baru satu keutamaan. Sayangnya gak dikeliatin tuh fadilah keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu. Pahala orang yang duduk di majlis ilmu gak diliatin sama Allah. Kalau seandainya ini diliatin sama Allah, besarnya ini orang menuntut ilmu pahalanya, kira-kira penuh gak di masjid? Penuh gak? Masya Allah, buka tenda lagi ya kemarin. Gak cukup saudara kalau seandainya diliatin. Makanya yang datang ke sini siapa? Orang-orang yang dipilih sama Allah, orang-orang yang disayang Allah. Kalau gak disayang, enggak. Kalau dikasih, Allah tuh maha pengasih, maha. Kalau bicara pengasih, maha Allah, siapa juga diapain? Dikasih maha Allah. Siapa juga dikasih maha Allah? Dia mau sembahyang kek, kagak sembahyang? Dikasih. Dia mau sholat kek, gak sholat. Dia mau ngaji kek, gak ngaji. Dikasih maha Allah. Tapi kalau bicara sayang, Allah terima. Enggak semua orang yang dikasih disayang. Tapi kita dikasihi dan juga dia baik. Kalau bicara capek, capek kerja, capek usaha, capek nganggur. Itu seru ngaji yang enak. Malam mungkin ngapain? Masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Nanti ketemu lagi di hadis-hadis ini. 700 malaikat berkumpul di atas majlis ini. Mereka berdoa kepada Allah agar orang yang duduk di majlis itu diampuni dosa. Amin. Dosa kita udah kebanyakan. Kita mau minta ampuni pakai cara apa kira-kira? Mau pergi haji modalnya? Mau umroh modalnya gede? Kita mau hukum modalnya gede? Ada cara-cara yang Allah kasih buat kita yang bisa mengukurkan dosa-dosa kita. Maka langkah kaki kita menuju tempat-tempat yang baik ini, ukur dosa-dosa kita. Insya Fakul itu, maka kata dia itu, kata hasil ini, innahu qad haqqa fi sadil masu'an al-kufain
ba'dal kha'iki wal ba'ud. Aku bertanya, kata Ziyar, innahu qad hakka fi sadri, sesungguhnya saya belum paham, saya belum jelas betul, kata dia, al-mashu' alal khufain, tentang tata cara membasuh dua khuf, ba'dal kha'iki wal ba'ud, sesudah al-ha'id, maaf, buang air besar, wal ba'ud kecil, wa kunta imra'an min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah engkau ini wahai Sofwan bin Sa'asal, engkau adalah salah seorang di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fajitu as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an, aku datang kepada engkau ini, jauh-jauh aku datang ini, berhari-hari aku datang ke tempat engkau itu, as'aluka, aku hanya ingin tanya kepada engkau, hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an, karena aku dengar katanya engkau pernah tahu tentang hadis itu, makanya aku kejar engkau sebagai seorang sahabat. Dia tinggal di zaman bukan di zaman sahabat, masih ada sisa sahabat, maka yang lebih akurat adalah dia mengejar siapa? Sahabat ini. Dikejarlah walaupun dia jauh, hanya sekedar ingin mendapatkan satu hadis, dia datang ke sana, maka aku ingin ada cara bagaimana memakai khauf. Khauf itu seperti, jadi kalau ada sepatu, sepatu kulit tapi nggak pakai hak. Kita berwudhu nih, kita berwudhu. Habis kita berwudhu rapi. Karena kita masih banyak aktivitas dan lain sebagainya, supaya nggak kotor dan lain sebagainya. Nah ini kita pakai khauf, sepatu. Kemudian kita dalam berwudhu dengan itu baru kita pakai. Rapi kita pakai. Tiba-tiba batal, paham ya? Batal kita. Apakah dengan batalnya ini kita copot lagi atau tidak ini khufnya nih? Atau kita wudhu sebagaimana biasanya, tapi pas lengkongan sepatu ini kita timbang apa? Usap aja, nggak usah pakai dibuka, nggak usah pakai kulit kita ini kena, kaki kita ini kena. Jadi yang kita kena khufnya aja, ini khufnya. Begini aja deh. Makanya ada tentara-tentara kalau dia wudhu sepatunya tidak dibuka, paham ya? Nah, tutup diinin aja. Nah, itu khuf buat tentara masih boleh tuh begitu. Nah sekarang dengan catatan, yang pertama dia memakai sepatunya itu sesudah apa? Wudhu. Jadi udah wudhu dulu. Sesudah wudhu dia pakai. Udah rapi di wudhu sebagaimana lazimnya, ah dia pakai. Kerja dan dia, aktivitas dan dia. Nah sekarang dia laku nih. Kalau seandainya saya kentut doang sih gak jadi masalah. Kentut batal. Kentut batal, dia gak ada masalah. Saya tahu tuh, saya bisa usap doang selesai. Mas kaki. Jadi gak perlu pakai dibuka. Tapi kalau seandainya al-ghaiti wal-baul, kalau seandainya saya buang air gimana? Kalau saya pipis bagaimana? Apakah saya wudunya harus buka lagi nih sepatu? Atau seperti kayak yang kencing, kayak yang kentut tadi, hanya diapain? Diusap saja. Nah dia ragu, makanya karena keraguannya ini dia mau bertanya kepada sahabat itu. Sampai dia berjalan sedemikian rupa. Nah dia jalan, fakultu innahu qad hakka fi sadri al-mas'u 'ala al-khufaini ba'da al-gha'iti wal-baut, karena sesungguhnya saya belum jelas benar ya tentang membasuh daripada dua khuf ini, sesudah saya buang air besar dan juga sesudah kencing. Saya mau tanya sama siapa lagi? Nah saya tahu engkau masih hidup, wa kunta imra'an min ashabin nabi, dan adalah engkau ini seseorang di antara sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Makanya saya jalan, saya mau tanya, as'aluka hal sami'tahu yadhkuru fi dhalika syai'an, apakah kamu pernah mendengar langsung dari Nabi SAW tentang perkara yang seperti ini? Paham gak maksudnya? Itu yang saya mau tanya jauh-jauh. Gak yang lain-lain. Itu saja yang
Qala, kemudian dijawab oleh sahabat ini. Apa sahabat bilang? Na'am. Kana ya'muruna idza kunna safran aw musafirin allan nanzi'a khifafana khifafana salasata ayyamin wa layali wa layaliyahunna illa min janabati lakin min ghaibatin wa bawlin nawmin. Ya. Kata dia waktu ditanya begitu, apakah kamu pernah mendengar? Karena engkau adalah salah satu di antara seorang sahabat yang masih ada. Sahabat kan banyak. Ada hampir kurang lebih 140 ribu sahabat yang berpencar kepada segala sepuluh jauh. Di berbagai macam negara, ada yang ke Persia, ada yang ke Iran, ada yang ke Irak, ada yang ke Mesir. Semua setelah sahabat hampir kebanyakan, setelah wafatnya Nabi Muhammad, yang di Madinah banyak pergi, keluar. Bilal bin Rabah, Anas bin Malik, enggak kuat dia. Sahabat-sahabat itu. Bilal bin Rabah, ketika Nabi meninggal dunia, pindah. Anas bin Malik, pindah. Semua pindah. Kenapa? Karena enggak kuat, terlalu sedih ditinggalkan Nabi Muhammad. Dia enggak rela dengan kedua wafatnya Nabi Muhammad. Sehingga Bilal bin Rabah setelah meninggalnya Nabi Muhammad, dia permisi pergi meninggalkan itu semua. Karena setiap yang dia jawab, yang dia lewatin, dia ingat kepada Nabi Muhammad. Ketika dia datang ke masjid, yang terbayang siapa? Nabi Muhammad. Ketika dia sembahyang, yang terbayang dia Nabi Muhammad. Enggak kuat akhirnya dia, karena selalu teringat dengan kekasihnya. Akhirnya dia pergi meninggalkan dia. Pergi kemana? Ke Syam, ke Syria. Dia jauh ke sana, sampai dia kawin di sana. Bilal bin Rabah pergi meninggalkan Madinah. Sampai di sana kawin berumah tangga. Setelah berumah tangga satu hari, ketika sudah beberapa bulan dia tidak pernah datang ke Madinah, kemudian datang di dalam mimpinya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah datang di dalam mimpi, dalam tidurnya Bilal bin Rabah. Pada saat Bilal bin Rabah mimpi dengan bertemu dengan Rasulullah, bangun tidur nangis Bilal. Kenapa? Di dalam mimpinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegur Bilal bin Rabah. Ya Bilal, apakah engkau sudah marah kepadaku sehingga engkau tidak mau datang kepadaku lagi? Apakah engkau sudah tidak suka kepada aku sehingga engkau pergi tidak mau datang berziarah kepadaku? Nangis Bilal bin Rabah mendengar itu. Si sang istri melihat itu bertanya. Kata sang istri, ada apa wahai Bilal? Kenapa engkau menangis? Barusan aku tidur bermimpi didatangi oleh Rasulullah. Rasulullah menegur kepadaku. Kata Rasulullah, apakah engkau marah kepadaku wahai Bilal sehingga engkau tidak mau datang kepadaku untuk menjenguk dan berziarah kepadaku? Si istrinya bilang, apa kata istrinya? Bukankah Rasulullah pernah berkata bahwa barang siapa yang bermimpi bertemu aku, kata Nabi Muhammad, maka sesungguhnya itu adalah aku yang sebenarnya. Karena tidak ada satu makhluk pun yang bisa menyerupai Nabi Muhammad. Jadi mimpi itu benar bahwa itu adalah Nabi Muhammad. Pergilah engkau ke sana wahai Bilal. Akhirnya Bilal bin Rabah setelah diizinkan oleh istrinya, maka besoknya pun dia pergi menuju Madinah Al-Munawwarah. Dia naik unta dengan perasaan sedih. Dia ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Dia keluar dari rumah. Terus dia berjalan, panas kepanasan, siang malam dingin, terus dia berjalan. Semakin dekat dia ke Madinah Al-Munawwarah, semakin tidak kuat Bilal bin Rabah, semakin kencang nangisnya karena ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Semakin dekat, semakin tidak kuat dia. Akhirnya pun sampailah dia ke makam Nabi Muhammad. Ketika dia sampai ke makam Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah langsung drop, dia tidur di atas apa? Kuburnya Nabi Muhammad. Dia peluk tuh kuburnya, dia menangis. Saya pernah bertanya kepada Mu'alim Zabiah tadi. Karena Mu'alim Zabiah tadi, ketika saya tanya Mu'alim, mohon izin Mu'alim, kalau seandainya Mu'alim saat ini ada satu masalah, sementara guru-gurunya udah pada meninggal, ada satu masalah yang Mu'alim gak bisa, mau nanya sama siapa? Sementara guru-gurunya udah banyak yang meninggal, lalu mau nanya sama siapa?
Beliau senyum, lalu aku kata, kenapa ente nanya sampai sebegitu? Enggak, paling saya hanya ingin tahu. Jadi ketika beliau sedang ada masalah, masalah agama yang beliau enggak bisa, beliau pergi ziarah ke makam guru, dicontek. Al-Hawi, dicontek situ ada makam guru yang mu'alim sebiar tadi, namanya Al-Habib Ali bin Hussein Al-Abbas, seorang wali bin Pauliyahillah. Itu pagunya Jakarta, seluruh ulama Jakarta ngajinya sama beliau. Nah, satu-satunya murid yang paling dicintai oleh Al-Habib Ali adalah mu'alim sebiar. Lalu mu'alim sebiar sana, dia datang, dia baca kitab, dia zikir, dia berdoa, dia mohon kepada Allah dengan karomah keberkahan gurunya. Dia baca kitab di depan gurunya, kemudian dia cium, dia berdoa. Itu guru. Saya tanya, apa hukumnya memeluk dan mencium guru? Makruh. Kalau kita melakukannya seperti ini, makruh. Tapi diperbolehkan kalau kita cinta kepada orang yang kita cintai. Paham ya? Udah beli saham jadi ngapain? Bilang peluk itu sampai dikubur di peluk datang Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq datang, dia lihat bila dia bila ya Mustaqalai mulai aku rindu kepada engkau. Ahlan wa sahlan bila sudah lama kau tidak pernah datang kepada dipeluklah, nangislah bila dalam pelukan seorang sahabat Nabi yang paling dekat yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dipeluk rakyat oleh Bilal. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Bilal, ya Bilal, untuk membayar kerinduan ini aku minta kepada engkau, berkenanlah kiranya engkau nanti pada saat sholat engkau azan sebagaimana azan di masa Nabi Muhammad, berserulah engkau azan sebagaimana azan di masa Nabi Muhammad. Apa kata Bilal bin Rabah, mohon maaf ya Khalifah Rasulullah, mohon maaf wahai Khalifah Rasulullah, saya tidak kuat kalau engkau suruh aku untuk azan, saya tidak mampu untuk mengumandangkan azan karena di situ ada makam Nabi Muhammad. Tidak berani dia, karena dulu Bilal bin Rabah kalau habis azan, selesai azan, dia datang kepada Nabi Muhammad, as-salatu ya Rasulullah, sudah waktu-waktu salat ya Rasulullah. Habis selesai azan dia datang ke rumah, ya Rasulullah, sudah sholat ya Rasulullah, sudah waktunya sholat. Sekarang saya azan, siapa yang saya akan ajak? Tidak ada, Nabi Muhammad sudah tidak ada, Rasulullah sudah tidak ada, saya tidak bisa. Mohon maaf, wahai Abu Bakar, bila minta tidak mau ditolak. Akhirnya tidak lama datang Sayyidina Umar bin Khattab. Ketemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab, berpelukan lagi dengan Umar bin Khattab. Kemudian pada satu saat selesai Umar bin Khattab minta juga. Apa kata Umar bin Khattab, ya Bilal, aku minta, aku rindu dengan suara engkau untuk mengumandangkan azan. Nanti azanlah engkau di tempat ini sebagaimana di masa Nabi Muhammad. Maaf ya Umar, saya tidak bisa, saya tidak mampu untuk mengumandangkan azan. Tidak sama, Bilal. Walah mabda anak kecil, dua orang lalu memimpinlah, ya Ami, ya Ami, paman, paman, Allah Rosala, Allah Rosala. Nggak taunya Sayyidina Hasan dan Husain, cucu yang begitu dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, datang Sayyidina Hasan dan Husain, dia panggil-panggil Bilal, Ami, Ami, paman, paman, paman. Bilal melihat dia di peluk sama Bilal bin Rabah dengan pelukan yang kuat, nangis-nangis-nangisnya Bilal. Kata Bilal bin Rabah, tercium baunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam tubuhnya Hasan dan Husain. Merintih nih Sayyidina Hasan dan Husain. Apa kata Sayyidina dan Husain, ya Amin, wahai paman, aku minta kepada engkau, maukah engkau mengazankan azan nanti di tempat ini sebagaimana engkau telah azan pada saat ada kakekku tadi? Yang minta pertama siapa? Abu Bakar. Dia mau kan? Waktu Umar bin Khattab minta, pada saat yang minta Sayyidina Hasan dan Husain, Bilal bin Rabah gak bisa ngomong apa.
Apa kata Bilal bin Rabah? Tadi Abu Bakar meminta, aku tidak berani untuk melakukannya. Tadi Umar meminta, aku tolak. Tapi sekarang yang meminta adalah buah hatinya Nabi Muhammad. Andai kata aku tolak dua orang ini, aku takut nanti di yaumil qiyamah Rasulullah akan marah kepada aku. Aku enggak berani menolaknya. Akhirnya dia pun azan. Azan Bilal bin Rabah. Datang waktu sholat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kedengaran itu suara azan. Bergetar itu Madinah. Semua orang pada keluar. Habis Rasulullah. Apakah Rasulullah hadir kembali? Apakah Rasulullah hadir lagi? Karena dia ingat suara ini adalah suara di zaman siapa? Apakah Rasulullah hidup kembali? Apakah Rasulullah hidup kembali? Keluar, ayo keluar. Ada Rasulullah, ada Rasulullah. Karena suara itu ada dulu dalam suara Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu ibu-ibu keluar semuanya. Rasulullah hadir, Rasulullah hadir, Rasulullah hadir. Asyhadu an la ilaha illallah. Semuanya. Tapi pada saat mengucapkan asyhadu anna Muhammad, gak kuat Bilal bin Rabah. Gak sampai selesai, gemetar jatuh Bilal bin Rabah. Gak berani menyebutkan nama Nabi Muhammad karena saking dekat dengan Nabi Muhammad. Bilal bin Rabah ya. Semua orang menangis pada saat itu melihat menyaksikan hal yang seperti ini. Hanya dua kesedihan mungkin. Orang Madinah sedih pada saat itu. Yang pertama sedih ketika Nabi Muhammad meninggal dunia, nangis mereka. Yang kedua ketika azannya Bilal bin Rabah di depan makam Nabi Muhammad, itu mereka nangis nangis nangisnya pada saat itu. Jadi ada dua duka yang luar biasa bagi penduduk Madinah. Mereka pergi keluar. Begitu juga di sana. Jadi hampir semua sahabat itu ketika Nabi Muhammad meninggal, banyak yang pergi meninggalkan kota Madinah. Bukan karena benci kepada Nabi Muhammad kepada Madinah, tapi karena sakit tidak apa ya, tidak kuatnya selalu berhadapan dengan Nabi Muhammad. Disebut nama Nabi Muhammad, nangis. Disebut nama Nabi Muhammad, nangis. Melihat kubur, nangis. Dan masjid, nangis. Disebut nama Nabi Muhammad, azan, nangis. Kita pernah nangis? Ada orang azan? Omel di semua azan, jangan pula azan. Omel itu, masya Allah. Datang nih. Saya datang katanya. Sami tahu yasbur fi dzalika syai'an. Kata Zir bin Hubais, aku dengar katanya engkau pernah mengetahui tentang hal yang seperti itu, makanya aku datang untuk bertanya tentang memakai khuf itu. Qala, kata dia, na'ah, benar, aku memang pernah mendapatkan itu. Kana ya'muruna idza kunna syafra, adalah di beliau telah memerintahkan kepada kami, kata sahabat itu, idza kunna syafra, apabila kami semua dalam keadaan syafra, dalam sebuah perjalanan, aw musafirina, atau di dalam sebuah pepergian, Allah tanzila khifafana, maka boleh tuh bahwasanya boleh untuk kami tidak mencabut daripada sepatu kami. Paham kan maksudnya? Ya. Kami dalam berjalan itu kata Nabi Muhammad, kalian boleh untuk tidak mencabut sepatu-sepatu kami salasata ayyamin wa layala wa layaliyahunna, selama 3 hari 3 malam kalian boleh tuh untuk tidak melepas itu. Walaupun kalian tentut, paham kan maksudnya? Walaupun kalian tetap wudunya batal, wudunya batal, batal. Tapi dalam berwudu kalian nggak perlu lepas apa, sepatunya nggak usah pakai dilepas. Selama 3 hari 3 malam itu dikasih waktu, jatah waktu memakai khuf. Jadi kalau lebih dari itu mesti buka lagi, wudu lagi dari ulang, wudu lagi dia dari ulang. Kalau dia lebih dari berapa? 3 hari. Nah kata dia seperti itu. Kami pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah nanzi'a khifafana, bahwa tidak melepas oleh kami akan sepatu-sepatu kami salah satu ayyami wa layali yahunna, 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali dalam keadaan junub. Pahami?
Andai kata di dalam perjalanan udah pakai khuf nih, kemudian ya kita berhubungan, berhubungan sama istri, kemudian kita mau pakai lagi ini sepatu ini, apakah cukup diusap? Enggak, dia harus dibuka. Lalu sudah dipulang, karena dalam keadaan apa? Junub, hadasnya hadas, hadasnya hadas besar, hadasnya yang besar, harus dilepasin. Lakin bil khaliqin wa baulin wa naumin. Akan tetapi tidak perlu dilepas apabila dalam keadaan bil khaliqin dari buang air besar, tidak perlu pakai dilepas lagi. Wa baulin atau kencing, wa naumin atau tidur, tidak perlu pakai dilepas, karena dia kategorinya hadasnya kecil. Karena kategorinya hadasnya kecil, jadi boleh. Tapi kalau junub tadi, hadas kan ada dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Nah kalau hadas besar, gak bisa dia disucikan, dibersihkan hanya dengan wudu. Dia bisa menjadi suci harus dengan apa? Dengan mandi. Nanti kalau kita bahas riyadul badi'ah, jelas tuh di situ kan. Kalau hadas besar junub nggak bisa hanya dengan wudhu saja, dia harus dengan mandi, makanya mesti dilepas. Beda sama orang yang buang air besar, dia masuknya kategori hadasnya kecil, bukan hadas besar. Kecil bukan hadas besar, dia hanya hadas kecil. Jadi cukup seandainya dia buang air sepatunya masih dipakai sama dia, paham nih maksudnya? Dia buang air dan itu, kemudian dia wudhu lagi, cukup habis dia cebok, dia wudhu nih. Nah wudhunya tuh sepatu gak perlu pakai dilepas, cukup diusap deh. Sepatunya tuh cukup diusap, ya cukup diusap. Orang dulu maaf-maaf buang air besarnya tidak kayak kita ada WC, ada kamar mandi sendiri apa segala macam. Mereka di padang pasir, orang-orang tua kita dulu pergi haji, masya Allah. Jangan lagi orang-orang tua dulu. Saya tahun 92 berangkat pertama kali berangkat haji itu kondisi daripada tempat-tempat orang yang diwukuf di padang Arafah itu masih luar biasa. Susahnya kita untuk mencari wudhunya itu nih, untuk buang air besarnya apa segala macam. Mereka banyak tinggal kayak maaf kayak kucing gitu digali, kemudian dia apa? Nah, dia udah berburu kan begitu. Dulu-dulu modelnya kayak begitu, karena WC belum ada, ini belum ada. Nah, sekarang kalau dia begitu, kan dia masih pakai sepatunya nih. Dia buang air, paham ya? Dia buang air, nah sekarang dia mau wudu. Habis dia cebok, kemudian dia mau wudu. Bagaimana cara wudunya nih? Apa sepatunya dilepas? Enggak usah, kata Nabi. Nabi bilang enggak usah, kami diperintahkan oleh Nabi, kata sahabat ini. Ya, apa katanya? Kami ibtizakun nasafra au musafirin Allah nazi'a khifafana salah sata ayyamin wala yaliyahunna selama 3 hari 3 malam. Tidak perlu dilepas illa bin janabah, kecuali adalah janabah junub, ya. Lakin min ghaibin wa maulid wa naumin, akan tetapi diperbolehkan untuk tidak perlu dilepas orang yang buang air besar atau baul, baul tipis, buang air kecil atau tidur. Jadi gak perlu lagi andai kata dia batal karena tidurnya, andai kata dia batal wudunya karena kencingnya, andai kata dia batal karena dia buang air besar, maka dia tidak perlu melepas sepatunya gitu, selama masih masanya berapa hari? Nah, selama masih dalam 3 hari itu, maka tidak perlu dilepas. Jadi cukup diapain aja? Diusap saja, luarnya tuh sepatunya saja. Paham tak maksudnya? Ya, hanya itu aja. Tapi kalau dia junub, kalau dia berhubungan harus besar, nah, berarti harus dilepas. Karena dia tidak cukup dengan wudhu, harus dengan apa? Harus dengan mandi. Ya, harus dengan mandi. Fakultu, maka aku tanya lagi. Tadi ditanya tentang masalah ini. Dia tanya lagi, fakultu hal sami'tahu yazkuru fil hawa syai'a. Maka bertanya Sir bin Hubais ini kepada sahabat itu, hal sambil tahu apakah engkau mendengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yazkuru fil hawa syai'an, ya, bahwa Rasulullah menceritakan kepada kamu tentang
mencintai sesuatu? Faqala na'am. Kata Rasul, kata dia, ya, aku dengar. Apa kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa baina nahnu indahu iznadahu aqrabiyun bi sautin lahu jahwariyin ya Muhammad fa ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwan min sautihi ha'um fa qultu lahu wayhaka uqdud min sautika fa innaka inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qad nuhita an hadha fa qala wallahi la ahdu. Apakah engkau pernah mendengar ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sesuatu cinta, tentang sesuatu yang dicintai, bagaimana cara dengan kita berhadapan dengan orang yang kita cintai? Apakah engkau pernah mendengar itu tentang etika cinta, tata cara orang yang kau cintai? Kata dia, qala na'am, benar, aku pernah mendengar. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, adalah kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, di dalam sebuah perjalanan. Kami sedang berjalan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata ini sahabat. Fa baina nahnu indahu, maka tatkala kami berada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan itu, kami kemudian kami sedang istirahat, di zanadahu arabiyun, tiba-tiba ada orang Arab kampung, ada orang Arab kampung datang, nih orang Baduy datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisautin lahu jahwariyin, dia memanggil-manggil itu Nabi Muhammad dengan suara yang cukup keras, manggil-manggil nama Nabi Muhammad dengan cukup keras, karena dia lagi istirahat di sini. Orang kampung dengar tuh di istiqomah ada Nabi Muhammad. Apa ini maksudnya? Oh, di situ lagi ada Nabi Muhammad, lagi istirahat ada Nabi Muhammad. Di orang kampung dengar, akhirnya pada apa? Pada datanglah itu ketika dia dengar dengan ada Nabi Muhammad. Karena dia orang kampung, emang pendidikannya dia gak pernah makan apa? Gak makan sekolahan orang kampung, sehingga adabnya kurang. Sehingga dia datang, kemudian apa? Iznadahu aqrabiyun, tiba-tiba berseru memanggil-manggil Nabi Muhammad orang Arab itu, bisautin lahu jahwariyin, dengan suara yang sangat keras manggil, ya Muhammad, Muhammad, Muhammad doang lagi manggilnya. Al-Quran saya tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad. Allah begitu memuliakan, beda dengan nabi-nabi yang lain, beda dengan rasul-rasul yang lain. Allah bilang kepada Musa, ya Musa, disebutin namanya, dipanggil Isa, ya Isa, Isa dipanggil, Ibrahim dipanggil, Ibrahim. Tapi tidak ada satu ayat pun yang memanggil nama Nabi Muhammad dengan nama apa? Muhammad. Tidak. Yang dipanggil apa? Ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Andai kata disebut dengan namanya Muhammad, selalu ditempel itu titelnya Nabi Muhammad, Muhammadun Rasulullah, Rasulullah yang tidak dilepas. Kenapa? Karena Allah begitu memuliakan. Jadi bukan hanya sekedar orangnya, namanya saja dimuliakan. Nah, ini i'tikaf kita ahlus sunnah wal jamaah. Maaf, kita wajib mengi'tikafkan bahwa tidak ada makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali siapa? Nabi Muhammad. Nah, dengan orang yang kita muliakan itu harus ada adab. Sahabat nanya, hal sami tahu yang guruni fil hawat sayyidah. Ya, sahabat ditanya, apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah mengingatkan kepada kita bagaimana mengungkapkan rasa cinta? Adakah etika akhlak kita terhadap orang yang kita hormati? Kita hanya dia orang. Salah satu di antaranya, kata dia, qala na'am, ada. Pernah kami bersama Nabi dalam satu perjalanan. Ketika itu kami sedang istirahat. Ketika sedang istirahat, orang tahu di kampung ada Nabi Muhammad di tempat itu, maka berbondong-bondong mereka datang ke tempat itu. Setelah dia datang di orang kampung, dia langsung berseru memanggil nama siapa? Muhammad. Dia tidak panggil Rasulullah, tapi yang dia panggil adalah Muhammad. Udah kenceng, sombong. Udah kenceng, sombong. Muhammad, Muhammad. Muhammad aja yang dipanggil begini, masya Allah.
Ya. Nah, kata dia, bisautillahu ya Muhammad, apa tindakan Nabi fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi ha'ud. Nabi sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh Nabi dengan suara yang keras juga. Ya. Paham maksudnya? Ya, kalau kata kita, apa lu? Dia manggil kencang, jawabnya kencang. Maksudnya apa nih? Nabi kok memberikan gambaran isyarat seperti itu? Nabi itu orang yang lembut, kok harus bicara seperti kencang seperti orang begitu? Memberikan pelajaran dan gambaran kepada orang lain. Jangan berbicara kencang terhadap orang yang kamu suka, terhadap orang yang kamu hormati, terhadap orang yang kamu muliakan. Jangan kamu angkat suara kamu tadi. Bisautin lahu jahwaliyah ya Muhammad. Fa'ajabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahwa min sautihi aku. Ya. Fakultu, maka aku bilang tuh sama sahabat itu. Wai haka celaka kamu, uhdud min sautika. Rendahkan suaramu. Kata ni sahabat yang dengar, dia manggil Nabi dengan suara yang apa? Yang keras kayak begitu, uhdud min sautika. Celaka itu. Ada hormat-hormat, sombong banget. Uhud bin Sautika, rendahin suara itu. Itu tahu gak sih itu? Itu Rasulullah. Jangan disamain sama yang lain. Panggilnya Uhud bin Sautika. Fa'innaka indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau tahu engkau sedang berada di sisinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak perlu kamu panggil-panggil dengan suara yang apa? Yang keras itu. Wa qad nuhita an hadha. Kami semua dilarang untuk tidak boleh melakukan hal yang seperti suaranya harus pelan aja, tak usah kecil. Ya, fakala kemudian orang itu bilang apa? Wallahi la ahlu, mohon maaf demi Allah, aku tidak bisa merendahi. Emang dasarnya orang apa? Emang dasarnya orang Medan, orang Medan. Apa namanya? Orang kampung. Ngomongin kan ada keras. Kalau orang Arab, ya kemudian katanya dia bertanya orang Arab. Orang Arab nanya itu. Orang Arab Baduy setelah dibilangin itu, mohon maaf, memang suara saya keras, saya nggak biasa, nggak biasa pelan. Orang biasa di tempat jadi tanah lapang, hawanya panas, orang sedikit. Jadi kalau makin orang maunya hujan-hujan, orang-orang Arab begitu itu. Arab Baduy itu sampai sekarang pak, model itu kalau udah ngomong, masya Allah, kayak orang berantem, apa aja suka segala. Waktu hitaran harga fakallah wallahi la ahlu, mohon maaf aku tidak, demi Allah aku tidak bisa merendahkan suaraku. Kalau kemudian Arabiyu, orang Arab itu bertanya, almaru yuhibbul qauma walan mayyalhaqu bihim. Dia nanya sama Nabi, apa kata orang almaru yuhibbul qaum, seseorang mencintai mencintai suatu kaum, walan mayyalhaqu bihim, tapi dia tidak boleh berkumpul dengan orang itu. Dicintai kepada orang itu, kalau satu kaum itu kok dicintai sama orang, kagak boleh kumpul. Boleh cinta tapi tetap di luar aja, nggak boleh kumpul di situ. Ini bagaimana nih, kata dia, kalau seperti itu bagaimana? Al-mar'u yuhibbul qaum, seseorang mencintai akan suatu kaum, walamma yalhaqu bihim, tapi dia tidak boleh berkumpul bersama orang yang dia cintai. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada dia, almar'u ma'a man ahabba yaumal qiyamah. Seseorang itu akan berkumpul dengan orang yang dia cintai nanti pada hari kiamat. Walaupun dia tidak sama-sama di dunia nih, kan dia demen nih. Paham ya? Mas satu kampung, satu kaum nih, dia seneng nih, paham nih. Ada yang dia seneng nih di situ. Tapi sama orang kagak boleh nih kamu digabungin di situ. Dia di sana. Bagaimana nih dengan kayak begini? Kalau kamu cinta sama dia, kata Nabi Al-Mar'u ma'a man ahabba yawmal qiyamah. Seseorang itu akan dikumpulkan nanti bersama dengan orang yang dia baik. Dicintai. Di dunia boleh tidak bersama-sama, tapi nanti dia akan kumpulkan nanti pada saat hari kiamat bersama dengan orang yang dicintai. Ada satu hadis lagi di tempat dia ini, dalam hadis yang lain berbeda. Datang nanti kita ketemu Arab-Arab kampung datang kepada Nabi Muhammad. Tiba-tiba dia ngomong, ya Muhammad, mata sahab Muhammad, kiamat kapan?
Dia nanyain apa itu? Kiamat kapan Mama? Nabi lagi khutbah, Nabi lagi ceramah dengan kayak begitu, masya Allah. Nabi gak marah, Nabi senyum di dunia orang. Tiba-tiba datang, assalamualaikum kakak. Ujung-ujung datang yang diundang begitu, nanyanya ngapain? Ya, pakai orang udah pendek banget, pakai amat, udah punya persiapan. Nabi tanya, Nabi gak jawab, Nabi balik bertanya. Apa kata Nabi? Maaf kata Nabi. Ente nanyain kiamat, emang apa persiapan ente? Emang udah punya bekal apa? Nanya-nanyanya apa? Ya. Emang udah punya bekal apa? Ditanya begitu dia. Apa kata dia? Maaf kata Nabi. Minta siri sawin wala salatin wala salatin. Ya Rasulullah, ya Muhammad, saya gak punya bekal apa-apa. Saya tak punya bekal apa-apa. Ma'adatullah mikathiri sawmi. Puasa saya juga kagak. Sembahyang saya juga kagak, masih sedikit. Belum banyak bekal saya. Sedekah saya juga sedikit, belum banyak. Lalu apa bekal ente nanya kiamat? Sementara sholat gak ada, belum banyak sholat. Puasa belum ada, ini belum ada, itu belum ada. Ente nanya-nanya puasa, nanya-nanya kiamat. Lalu apa bekal ente sampai nanya kayak begitu? Walakin ibu ya Rasulullah, bekal saya cuma satu, saya cinta kepada Allah ya Rasulullah. Paham apa maksudnya? Kalau sholat, dikit. Puasa dikit. Semuanya dikit, yang belum punya banyak nih bekal. Cuma satu bekal saya ya Rasulullah, saya cinta kepada Allah. Itu aja. Dengar itu, senyum Nabi. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti pada hari kiamat bersama dengan orang yang kau cintai. Kalau kau cinta kepada aku, nanti engkau akan bersama aku di sana. Waduh, gila bukan main orang. Untuk menanya. Gila banget. Sahabat semuanya gak ada yang tanya begitu. Dengar omongan Nabi kayak begitu, bangun diri semua sahabat. Semua sahabat bangun, kemudian sahabat bilang, saya suka kepada engkau ya Rasulullah, saya cinta kepada engkau ya Rasulullah, saya semuanya akhirnya ngomong apa? Karena orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, nanti dia akan berkumpul dengan Nabi Muhammad. Insya Allah. Jadi itu yang mesti kita jadi ukuran. Kalau ngikutin akhlak belum sanggup bagi kita mana? Betul ya? Kalau suruh ngikutin akhlak Nabi, sanggup mau kira-kira? Ya. Udah kelihatan tampaknya Pak. Untuk ikutin alam Nabi Muhammad kayaknya belum sanggup kita. Ikutin ibadahnya, apalagi kita belum sanggup. Lalu apa dong yang jadi modal kita? Jangan hilangin cinta kita sama Nabi. Itu aja, dan satu aja, jangan hilangin cinta kita kepada Nabi Muhammad. Karena itu cinta kita sama Nabi Muhammad. Dari mana nih? Insya Allah di langkah-langkah Bapak ke tempat ini menunjukkan cinta kepada Nabi Muhammad. Karena ini adalah sunnah yang dihancurkan oleh Nabi Muhammad. Nabi yang menghancurkan ini. Gak ada ibadah yang paling afdol kecuali yang dalam menuntut ilmu. Nabi yang sampaikan, apa kata Nabi Muhammad? Tolakul ilmi afdolu minallah minas sholat wasiyah wal haji wal jihad fi sabilillah. Menuntut ilmu itu adalah ibadah yang paling afdol di sisi Allah. Menuntut ilmu itu yang paling utama di sisi Allah. Afdhalu minas shalat, lebih utama dari sholat. Lebih utama dari puasa, lebih utama dari haji, lebih utama daripada jihad di sabilillah. Lebih afdhal menuntut ilmu. Kenapa? Sholat yang kita kerjain tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan apa? Haji kita bayar puluhan juta kita bersama. Wukuf di padang Arafah itu ibadah yang luar biasa, tapi semua sia-sia kalau tidak dengan ilmu. Fa kullu man bi khairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun, la tuqbal, ditolak ibadah ini. Ini ibadah yang luar biasa dan ini adalah sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya mudah-mudahan Rasulullah cinta sama kita. Amin. Ini yang digabungin sama Nabi. Kok bisa kayak begini? Biasanya orang mencintai sesuatu, dia udah lihat.
Kita bisa mencintai sesuatu karena kita kenal, karena kita pernah lihat, karena kita pernah bertemu, betul nggak? Itu biasanya begitu. Tapi ini bisa luar biasa. Belum pernah ketemu sama Nabi, belum pernah melihat Nabi, belum pernah berjumpa sama Nabi Muhammad, kok bisa beriman? Kok bisa cinta? Kok bisa mengorbankan segala sesuatunya untuk Nabi Muhammad? Ini kok bisa? Inilah keistimewaan yang Nabi Muhammad dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Coba lihat nabi-nabi yang lain. Nabinya masih ada, udah dipusulin orang. Nabinya masih ada, Nabi Musa masih itu, umatnya banyak yang melawan Nabi, banyak yang gak percaya. Masih ada. Nabi Isa masih ada, umatnya banyak yang menolak dia. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad, orang yang sudah meninggal dunia, bukan ratusan tahun, tapi ribuan tahun dia sudah meninggal dunia, masih ada saja orang yang beriman dan bercinta pada dia. Ini dapat dengan Nabi Muhammad. Makanya orang yang seperti kita ini, cinta kepada Nabi belum pernah melihat, inilah orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad. Insya Mata Al-Qa'ifwani. Nabi pernah ngomong. Kata Nabi, Mata Al-Qa'ifwani. Mata Al-Qa'ifwani. Mata Al-Qa'ifwani. Berulang-ulang Nabi bilang begitu. Mata Al-Qa'ifwani. Kapan aku bisa berjumpa dengan saudara-saudara? Kapan aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku? Aku rindu dengan mereka, kata Nabi Muhammad. Sahabat bingung dengan itu. Kok Nabi ngomong begini? Nabi rindu sama saudara-saudaranya. Pengen berjumpa sama saudara-saudaranya. Emang kita siapa ini? Nanya nih sahabat. Alasan ikhwanaka ya Rasulullah. Ya Rasul, mohon maaf. Bukankah kami yang hidup ini adalah saudara-saudaraku ya Rasul? Bukankah kami yang ada di sini adalah saudara-saudaraku ya Rasulullah? Faqala Nabi, maka berkata Nabi, la, bukan. Kalian bukan sahabat, bukan dari saudara-saudaraku. Wa antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabatku. Kalian sahabat-sahabatku, kalian bukan apa? Bukan saudara-saudaraku. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Aku ingin berjumpa dengan mereka. Aku ingin berkumpul dengan saudara-saudaraku. Dan kalian adalah sahabat-sahabatku. Tanya lagi dia. Wah, ikhwanuka ya Rasulullah. Kalau begitu, yang kamu maksud dengan saudara itu siapa? Kalau kami hanya sebatas apa? Sahabat, padahal kami berjuang sama engkau. Kami beribadah sama engkau. Kami hidup bersama engkau. Kami hanya sahabat. Lalu siapakah yang kau maksud dengan saudara-saudara ini ya Rasulullah? Orang yang kamu rindukan. Orang yang kamu ingin berjumpa sama mereka. Orang yang ingin kamu bertemu sama mereka. Siapa itu dia saudara-saudara kau? Apa jawabannya? Ikhwani, unasul yakuna min ba'di amanu bi wa lam yarawni wa sallu alayya wa lam yaltaquni. Begitu jawabannya luar biasa. Kata Nabi, ikhwani, yang aku maksud dengan saudara-saudaraku, kata Nabi Muhammad, orang yang aku rindukan, aku pengen jumpa sama mereka, aku pengen bertemu dan berkumpul sama mereka, unasul yakuna min ba'di, adalah orang-orang yang hidup bukan pada zaman, orang-orang yang hidup sesudah wafatku, kata Nabi. Amanu bi wa lam yarawni, tapi mereka beriman kepada aku padahal mereka belum pernah melihat aku. Wa sallu alayya wa lam yaltaqubi, mereka berselawat kepadaku padahal mereka belum pernah berjumpa dengan aku. Itulah saudara-saudara yang aku rindukan. Mudah-mudahan kita termasuk dalam Indonesia, karena kita belum pernah berjumpa dengan Nabi. Tapi apa? Tidak cinta, tidak pergi. Kalau kamu bakar cinta sama Nabi, mana sih? Mana sih? Kalau kamu bakar bakar cinta sama Nabi, mana sih? Dia lelah apa? Kembali semuanya. Karena dia hidup sama Nabi, dia tahu siapa Nabi. Gak mau berpisah sama Nabi. Kamu bakar sejuk dan ketemu Nabi, kuyang. Wih, semuanya sudah. Jangan lagi aku bakar jadi Aisyah istrinya. Kalau gak ketemu Nabi Muhammad, baru berisatan, tapi berisatan. Masya Allah. Nah, di sini adabnya kita gak boleh buat. Kita bisa jadi almaru ma'aman ahabba yaumal qiyamah. Ya, jadi nanti orang yang dicintai itu adalah orang yang akan dia mencintai, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintai pada kapan? Pada hari kiamat.
fama zala yuhadisuna hatta taqara baban minal maghrib. Kemudian maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita itu kepada kami semuanya hatta zakara baban. Setelah dia duduk pada semua, mana Nabi duduk di sini dan duduk deh, kata Nabi. Nabi ceritakan dengan berbagai macam masalah hatta zakara baban minal maghrib, ya, sampai-sampai Nabi menceritakan ada sebuah pintu. Nabi di sebelah barat sana ada pintu besar, kata Nabi Muhammad, masiratu ardihi au yasiru raqiba fi ardihi arba'ina au sab'ina amman. Itu pintu saking besarnya, kata Nabi Muhammad, nanti di yaumil qiyamah ada satu pintu besar di mana pintu itu lebarnya itu sepanjang perjalanan yang orang jalan arba'ina au sab'ina amman, 40 sampai 50, 70 tahun perjalanan. Segitu pintu lebarnya, kata Nabi Muhammad, nanti akan ada sebuah pintu yang luasnya luar biasa, itu pintu lebarnya luar biasa itu. Qala Sufyan ahadur wa'ibir kibala sami, kemudian mengatakan itu seorang perawi ini, dan yaitu Sufyan ahadur wa'ibir kibala sami, ditafsirkan oleh si Sofyan di perawi hadis ini, salah satu daripada perawi-perawi hadis yang kibala syam, dia berasal dari negeri Syam. Apa katanya? Khalaqallahu ta'ala yawma khalaqas samawati wal ard, itu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan itu pintu, ya, yawma khalaqas samawati wal ard, bersamaan waktunya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, maftuha. Jadi pintu itu sudah ada sejak pertama Allah menciptakan apa? Alam semesta ini. Ketika Allah menciptakan alam semesta ini, Allah ciptakan langit dan bumi, di situ sudah Allah ciptakan itu pintu yang begitu luas. Pintu untuk apa? Maftuha. Selalu terbuka itu pintunya. Litaubati. Yang pintu itu dibuka untuk orang-orang yang apa? Untuk bertobat. Allah buka sampai dengan hari ini. Tidak akan tertutup itu. La yughlaqu hatta taqu asy-syamsu minhu. Tidak akan ditutup itu pintu sampai terbitnya itu matahari dari sebelah barat. Ada Nabi maftuhan li taubati. Tidak pernah tertutup, dia selalu terbuka itu pintu untuk orang-orang yang bertobat. La yughlaqu hatta taqu asy-syamsu minhu, dan tidak pernah tertutup itu pintu sampai terbitnya matahari di barat sana. Kalau sudah terjadi hari kiamat, maka tertutuplah pintu taubat itu. Sudah tidak ada lagi diterima yang namanya apa? Taubat. Artinya apa? Mumpung kita masih ada kesempatan untuk disuruh bertobat, nah kita bisa bertobat. Ya, kita disuruh bertobat, mumpung masih belum diapain, belum ditutup tuh pintu taubat itu, nah kita dianjurkan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita taubat? Lihat dari orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke surga. Orang yang sudah dijamin tidak dihisab oleh Allah. Tapi setiap hari dia beristighfar. Berapa kali? 100 kali dari Muhammad beristighfar. Minta ampun, bertobat kepada Allah. Padahal sudah dijamin oleh Allah masuk ke surga. Kita yang Nabi buka, Rasul buka. Sudah dijamin belum masuk surga? Belum dijamin masuk surga, kita harus tobat, kita gak pernah mau kita. Nabi, orang yang sudah dijamin tobat luar biasa. Hatta taqu asy-syamsu minhu, sehingga tidak tertutup itu pintu tobat itu sampai terbitlah matahari di sebelah barat dari badannya. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu, dan diriwayatkan hadis itu oleh Imam Tirmidzi dan lainnya. Wa qala, dan dikatakan oleh Imam Tirmidzi, hadisun hasan sahih. Hadis ini hadis yang hasan dan sahih. Insya Quran Abu Sa'id dengan akhiri Allah akan bisa berhati-hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah.